Selamat berjumpa kembali dengan Teddy Kurnia TKM dari Kabupaten Tengamus. Hari ini Teddy berada di TBK Indah Pam di kebun kopi coklat lada cengkeh, tapi akan kita proyeksikan menjadi pohon atau kebun durian. Dan hari ini Teddy akan melihat polybagan atau cengceman atau tempat menyimpan bibit yang masih dalam polybag yang belum ditanam dan bagaimana cara pemeliharaannya. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan, jangan lupa sub, like, dan komennya serta bunyikan loncengnya. Kawan-kawan, seperti yang saya sampaikan bahwa saat ini globalisasi sangat luar biasa. Indonesia ketinggalan dengan beberapa negara, terutama adalah negara hortikultura seperti Thailand dan Malaysia. Kenapa saya katakan ketinggalan? Karena Indonesia adalah mayoritas adalah hampir 60% adalah petani. Tetapi sampai hari ini pertanian kita tidak ada yang naik. Bahkan sawit pun kita masih di kategori 3 di dunia. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan, saya ingin menghimbau kawan-kawan untuk seperti negara-negara lain lebih maju, lebih berkembang dalam beberapa tatanan tanaman. Nah, saya ingin bagaimana sih caranya sekarang kita menjadi sentra durian dunia. Nah, ini obsesi saya. Dan saya akan menjadi provokasi terhadap masyarakat untuk segera menanam durian. Karena dengan menanam durian itu sebuah investasi yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan begitu? Karena dengan nanam durian, sekali kita nanam 3-4 tahun kemudian kita terus mendapatkan hasil. Dan hasil yang kita lihat dengan durian-durian unggulan yang satu buahnya mulai dari bawor, kemudian musangking, kemudian oce, duri hitam, kemudian blackthorn, kemudian ada juga durian kita ini, durian namlung, kemudian cumasi, bahkan yang sudah diperbaiki menjadi durian super tembaga yang dari Bangka, itu sangat luar biasa. Dan harganya Bapak mau tahu? Itu di atas 1,5 juta per kilo dengan kulit ditimbangnya. Nah, padahal orang-orang kita itu bukan tidak mengerti, bahkan sangat memahami sekali, sangat gampang, sangat pinter untuk menanam. Karena kita memang itu tadi hortikultura kita adalah apa, ruang lingkup kita adalah pertanian. Hampir 60% masyarakat kita adalah pertanian. Nah, oleh sebab itu saya mengajak kepada kawan-kawan untuk memperbaiki perekonomian kita. Mari kita menanam durian dari hari ini. Kalau bukan kita, mau siapa lagi? Nah, oleh sebab itu sebelum kita nanam durian, saya akan memelihara bibit durian yang masih dalam polybag. Nah, bagaimana cara memelihara bibit yang belum sempat kita tanam di kebun kita? Oleh sebab itu ikuti terus Teddy Kurnia nanti, oke ya? Nah, kawan-kawan, aduh ini ada ini. Ini yang seperti saya sampaikan, saya akan mengunjungi tempat penyimpanan bibit sementara sebelum kita tanam. Nah, ini kawan-kawan, saya sudah bawa ini untuk alat-alatnya, penyemprotannya, kemudian pupuk, kemudian ini. Nah, nih kawan-kawan, nih durian ST super tembaga yang baru saya terima. Nah, kawan-kawan, nah bagaimana kita cara memelihara bibit yang belum ditanam? Nah ini bibit durian. Lihat nih, bawor ini Pak. Bawor saya beli dari Pak Haji Rudi yang sanadnya jelas. Kemudian ini lihat deketin. Nah, ini adalah durian ST super tembaga yang saya beli dari Pak melalui Pak Sigit dari Durian Traveler. Gitu. Nah, kawan-kawan, ini seperti dilihatin ini. Nah, ini. Nah, ini banyak yang rontok ini karena memang kemarin saya baru menerima dari bibit online yang dikirim oleh Mas Sigit. Nah, inilah yang kita harus pelihara nih. Dan bibit yang seperti ini belum boleh ditanam. Karena kita harus diberikan ketenangan dulu, artinya agar dia ada perubahan. Nah, ini juga memang sudah hampir 1 bulan dan sudah nampak tunas-tunas bawah ini. Tunas-tunas, nah ini juga sudah ada tunasnya. Nah ini tunas nih, lihat nih. Nah kan, ya, tadinya yang ke atas. Nah, seperti saya katakan bahwa pemeliharaan ini, yang pertama adalah jangan lupa menyiramnya.
walaupun mau berapa lama pun kita simpen di dalam polybag, minimal ya dalam 1 tahun ini kuat. Nah, kalaupun mau 2 tahun itu juga tidak apa-apa kalau memang kita belum sempat, tetapi memang polybagnya yang harus diganti. Ini diganti dengan yang lebih besar. Itu polybagnya. Kemudian juga jangan lupa penyiraman. Dan penyiraman itu harus kalis. Kalis tinggalin. Mungkin bisa untuk 2 hari sekali bisa lah kalau di rumah. Gitu. Nah, kemudian jangan lupa juga minimal ya 1 bulan sekali kita berikan pupuk. Kita yang simpel-simpel aja. Nah, yang simpel-simpel aja pupuk urea ini, dan jangan banyak-banyak. Ini kira-kira 1 gini aja. Nah. Nah. Artinya mungkin 3-4 biji lah. Kita taruh di sini. Nah, gini. Gitu. Kemudian siram. Nah, setelah itu juga jangan lupa juga penyemprotan ini. Dilakukan penyemprotan. Nah, fungsi dari penyemprotan ini untuk menghindari daripada jamur, kemudian juga jamur, kemudian belalang, ulat, kemudian kepik, kemudian juga rutu kebul. Nah, apa sih isi yang di dalam ini? Itu adalah insektisida, kemudian anti jamur, kemudian ganda silbe yang kita masukkan ke dalam sini, juga perekat. Nah, inilah yang kita semprotkan. Dan penyemprotan itu juga harus rutin ya, harus rutin dilakukannya, minimal 1 minggu sekali lah. Jadi kalau kita memiliki bibit yang belum ketanam, masih dalam polybag, jangan lupa penyiraman. Itu yang utamanya, jangan lupa sekali penyiraman. Kemudian simpan di tempat yang tidak kena sinar matahari yang langsung. Artinya yang kayak model saya ini memakai ini paranet. Nah, itu sekitar mungkin bisa mengurangin 50% dari panasnya, tapi masih kena sinar matahari. Karena memang penting sekali sinar matahari itu kena ke sini agar tidak tumbuh jamur. Jadi matahari itu sangat dipentingkan. Di samping juga memang untuk fotosintesa daripada daun. Nah, kawan-kawan, itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan bagaimana pemeliharaan bibit yang masih dalam polybag. Jadi bibit dalam polybag saya sarankan jangan diberikan pupuk yang banyak dan sering. Biarkan saja, kita cukup 2-3 biji aja, 3 butir pupuk itu, dan jangan juga diberikan dengan pupuk-pupuk lain termasuk juga urea, jangan. Ya. Kalaupun memang harus kita urea, itu mungkin ya seujung sendok untuk 1 ember. Itu. Tapi saya lebih cenderung yang simpel-simpel aja. Kalau dengan saya adalah yang simpel-simpel aja, yaitu dengan pupuk NPK 16-16. Nah, itu saja bapak-bapak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk bapak-bapak. Pengetahuan saya jauh dari mengajari. Ini adalah pengalaman saya yang alhamdulillah saya sudah hampir 2,5 tahun memelihara bibit seperti ini. Tapi memang selalu berputar. Saya terima, kemudian tanam. Saya terima, tanam. Dan nanti mungkin kita akan melihat dari tayangan saya yang lain tentang pemeliharaan bibit yang langsung, atau penanaman bibit, atau juga pembuahan bibit nanti ada. Karena memang di TBK Indah Farm itu sudah ada mulai tanaman durian yang baru ditanam, kemudian yang sudah beberapa tahun, bahkan yang sudah mulai bisa dibuahkan. Nah, oleh sebab itu jangan lupa bunyikan loncengnya. Saran dan pendapatnya silahkan tinggalkan jejak. Insya Allah nanti akan saya kunjungi. Terima kasih. Salam durian dari Kabupaten Tengah Mus.